Kalau soal terpecah belah, saya rasa tidak ya. Karena kan kalau terpecah belah kesannya ada konflik, tapi ya Ya. diksi yang paling memungkinkan adalah pilihan. Karena Berbeda pilihan hari gitu ini saya ya. memilih pilihan untuk memilih Pak Prabowo. Kemudian kawan-kawan saya yang relawan Jokowi yang lainnya memilih Mas Ganjar. Jadi kata tepat yang pantas untuk digunakan adalah pilihan demokratik ya daripada diksi perpecahan. Karena sampai detik ini kita sangat komunikasi dengan kawan-kawan saya yang memilih Mas Ganjar itu sangat bagus sekali dan intens lah gitu. Berarti di luar adanya perbedaan pilihan, hubungan antara relawan Jokowi pasti tetap solid ya, Bang Noel Ya, ya. tetap solid, tetap solid. Kita tetap Oke, solid. oke. Pertama kan gini, di relawan Jokowi itu kan banyak orang yang berjuang dengan cara masing-masing. Ada yang Ya. berjuang nunggu komando Presiden Jokowi, ada yang berjuang 3 periode, ada yang berjuang mendukung Mas Ganjar, ada juga yang berjuang mendukung Pak Prabowo. Nah, saya ini kebetulan relawan Jokowi yang berjuang hari ini untuk Pak Prabowo. Begitu juga kawan-kawan saya, ada juga bahkan yang di Anies juga mendukung Mas Anies. Jadi kalau dibilang pecah sih tidak, gitu. Karena kita solid pada substansi perjuangan kita yaitu demokrasi, penguatan demokrasi.